minta nanti tolong ini kepada karyawan desa di sini, kalau ada lagi hujan tolong waspada, jangan sampai ada di bawah gunung ini, lereng gunung ini terlalu terjal ini, ada di masa 20 meter ini. Kalau sampai longsor kembali ini kita berbahaya. Saya minta karyawan di sini waspada ya, waspada. Kejadian tadi ada aktivitas nggak di perusahaan PT Maju Jaya ini, Pak? Ada, cuman tidak pada posisi di mana jatuhnya longsoran. Baru mulai aktivitas. Ada ini, Pak? Ada apa namanya? Kekhawatiran nggak, Pak? Kekhawatiran sih tetap ada. Dalam bekerja kita selalu berwaspada sesuai safety daripada perusahaan. Sebelumnya belum pernah terjadi ini, Pak ya? Dulu karenanya pernah, tapi setelah itu belum pernah. Dan tadi memang agak tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda keretakan, ada suara apa-apa, tapi tiba-tiba jatuh. Pak, ini pekerja hari ini di stop atau gimana? Tidak, tidak ada masa. Kita masih ada lahan yang lebih luas, di mana yang ada tempat-tempat yang aman. Seperti apa, Pak, dari kecamatan, Pak? Iya, saya sangat prihatin ya. Saya juga saya menghimbau kepada warga saya, baik yang di bawah pegunungan, pinggir laut, pinggir pantai ya kan. Sekarang ini musim hujan deras begini, kita waspada. Juga sekarang ini angin cukup besar ya kan. Jadi kita harus waspada warga saya di Merak ini. Saya mengharapkan kalau jadi ini masyarakat segera ambil tindakan ya kan, seperti apa supaya longsor ini tidak menyebabkan korban kepada kita. Saya menghimbau sekali kepada warga saya. Kemarin juga jam 6, jam 5 sore itu di Babakan Turi sekitarnya itu banjir lah kurang lebih 30 cm ya. Sana kemarin alhamdulillah kena sedikit cepat surut. Sekarang lagi saya camat menghibur keluarga saya supaya selalu waspada. Dan angin besar dengan ombak besar, kemudian adanya longsor seperti ini ya kan. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali, tidak terus ya adanya longsor seperti ini. Pak, potensi-potensi yang banyak, Pak, terjadi seperti longsoran seperti ini di daerah mana aja, Pak? Yang kemarin itu, tahun kemarin itu ada di sebelah sana Batu Bolong, ya. Limpah rumah kemarin, tahun kemarin lah. Sekarang di sini. Maka saya himbau kepada warga saya sekitar yang di bawah pegunungan ini, waspadalah. Khawatirannya terulang kembali longsor seperti ini. Hanya di daerah sini sekitar saja, ini aja, sekitar ini aja. Sementara ini sekitar sini. Di Suralaya dan lain sebagainya enggak ada. Ya? Belum dengar, belum dengar. Tapi perbukitan di wilayah-wilayah di Merak ini mana aja, Pak? Bukitan di Merak ini ya Lebak Gede, ya Taman Sari, Makassar semua juga ada. Itu ya. Potensi ya, Pak, untuk longsor, Pak? Kalau saya lihat di sana itu insya Allah tidak. Makassar Sari enggak ada longsor. Tapi banjir ada, ya kan, di sana ombaknya dengan lautnya cukup besar. Kalau Lebak Gede ini, kalau banjir ya sedikit lah, nggak seperti Taman Sari. Tapi resiko longsor ini hampir tiap tahun. Maka saya kepada warga harus waspada lah, setiap hujan besar ini. Ya, Pak Camat, artinya ya. Memang kejadian ini kita lihat di bawahnya ada semacam mana? Workshop atau apa. Artinya kalau ini longsor berlanjut kan membahayakan sekali buat pekerja. Emang ini kalau boleh tahu PT-nya apa, Pak Camat? Workshop atau apa sih, Pak Camat? Ini kalau saya lihat, iya ini kayak workshopnya Pak Awi ya. Pak Awi di sini buat gudang eskavator, alat berat, ya kan? Nah, jadi di sini workshopnya. Mudah-mudahan nanti Pak Awi juga ini harus benar-benar menjaga lah. Pak, ya untuk syarat untuk pemilik seperti apa, Pak? Pemilik sampai sekarang belum ketemu ini, katanya kurang sehat, lagi kurang sehat ya. Bapak sendiri akan menyarankan seperti apa? Ini kan berbahaya juga. Oh, saya sarankan nanti tetap harus menghimbau kepada karyawan di sini supaya tidak terlalu dekat sama pegunungan. Dan waspada benar lah, setiap hujan waspada ya. Dan sampai dicuekin begitu saja, jadi saya mengajak kepada Bapak, sini Pak. Bapak, siapa perakiran? Bapak aja sini, gak apa. Mewakili nanti untuk apa? Untuk Pak Kowawi. Kowawi. Saya minta nanti tolong ini kepada karyawan desa di sini, kalau ada lagi hujan, tolong waspada.
Jangan sampai ada di bawah gunung ini, lereng gunung ini. Ini terlalu terjal ini. Ada ini rasa 20 meter ini. Jadi sekali ini, tentunya terlalu tinggi, terlalu terjal. Nanti kalau sampai longsor kembali, ini kita berbahaya. Saya minta karyawan di sini waspada ya, waspada.